بسم الله الرحمن الرحيم ayo siapa yang sudah hafal? Ya, Supardi. Nah. Tafadhal. Hadis kedua ini memang panjang tapi insya Allah gampang dihafalkan, ya kan? Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Bisa itu tanda-tanda kiamat sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam An-Nawawi hafizahullah ta'ala al-hadith al-thani an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhat yawm ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu لا يطع عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند كفتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فأجبنا له يسأله ويسأله قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها يا أبي من السائل قال فأخبرني عن أمارتها قال أن تجد الأمة مقبلها وأن ترى الكفار قرارا على يا الشيخ يتطاولون في البنيان قال ثم أن قال الله قال بكم مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السعيد قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم Baik, barakallahu fik. Nah, jazakallahu khairan. Ya. Ini hadis kedua ya. Jadi kalau sudah hafal hadis kedua, insyaallah sudah hafal arba'in. Iya. Karena hadis kedua itu saja ujiannya di hadis kedua. Nah, kalau sudah lewat hadis kedua, hadis ketiga, 4, 5 gampang insyaallah. Karena hadis kedua yang paling panjang memang. Selanjutnya itu mudah, apalagi hadis ketiga, nah itu sudah hafal sudah. Karena sudah cakupannya hadis kedua sudah, ya kan? Nah, taip. Jadi sebagian ikhwan yang tidak sempat maju, silahkan setor ya. Silahkan setor kepada yang lainnya. Mungkin boleh saya tunjuk ya untuk ikhwan yang menyetor kepada siapa supaya nanti bisa dipersaksikan. Begitu ya? Ya. Mungkin ada orang berapa orang di sini yang sering di sini supaya nanti kalau nyetornya
kepada dia. Ya kalau kepada asatidah tentunya yang utama, ya kan. Tetapi mungkin asatidah lagi, kalau kadang lagi sibuk atau ada keperluannya, maka bisa setor kepada yang lainnya. Taip, Supardi ya. Ya, jadi kalau mau nyetor selain kepada asatidah bisa kepada Supardi. Yang kedua siapa lagi? Subhan. Subhan. Kemudian Pak Amir. Pak Amir ya. Insyaallah. Kemudian Pak Said. Bisa Pak Said. Nyetor sama Pak Said. Nah, nanti hadis-hadis yang anu setornya ke Pak Said. Yang mau setor. Empat orang ya. Satu lagi. Siapa satu lagi? Hah? Arafat. Arafat ya. Nah, Arafat. Nah, jadi lima orang ya. Supardi, Arafat, Pak Amir, Subhan, sama Pak Said. Nah, sama Pak Said. Ya. Jadi kalau ikhwan mau setor kepada asatidah, kemudian bisa juga kepada lima orang tadi. Nah, supaya cepat. Ya, dan nanti insyaallah taala di akhir majelis kita akan kasih riwayat dapat ijazah. Insyaallah taala ijazah Arba'in An-Nawawiyah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Iya. Tadi kita terhenti pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang 6 rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Tentu 6 rukun iman ini terlalu panjang penjelasannya. Intinya begini, iman kepada Allah cakupannya 4 hal. Iman kepada Allah cakupannya 4 hal. Yang pertama, al-imanu biwujudillah. Beriman bahwa Allah itu ada. Beriman bahwa Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Beriman dengan rububiyahnya Allah. Allah itu sebagai Rabb kita, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, al-imanu biuluhiyatillah. Beriman dengan uluhiyahnya Allah, yaitu Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang lainnya tidak berhak disembah. Dan yang keempat, al-imanu biasmaihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, tidak sesuai apa, tidak serupa dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha apa namanya, as-sami'ul basir, maha mendengar lagi maha melihat. Baik, itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada para malaikat. Beriman kepada para malaikat maksudnya mengimani malaikat itu secara global, ya. Kemudian beriman kepada mereka secara tafsil, secara terperinci. Siapa yang tahu jumlahnya malaikat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu tentara-tentara Allah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Iya. Adapun 10 malaikat yang kita tahu, itu yang disebutkan oleh para ulama sesuai dengan Quran, dalil dalam Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tercipta dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang dititahkan kepada mereka. Ini iman kepada para malaikat. Kemudian iman kepada kitab-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul. Dan yang kita imani ada 5 atau 6 kitab. Yaitu apa? Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian Taurat
yang diturunkan kepada Nabi Musa, kemudian Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada dua lagi, itu yang disebut dalam surat Al-A'la, di akhir surat Al-A'la. Apa akhirnya? Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada yang kelima, suhufnya Ibrahim, dan yang keenam suhufnya Nabi Musa. Nah, suhufnya Nabi Musa ini ada yang mengatakan dialah Taurat. Nah, kalau suhufnya Nabi Musa adalah Taurat, berarti cuma lima kitab yang diturunkan oleh Allah. Tapi kalau suhufnya Nabi Musa kitab tersendiri, berarti enam. Ada Taurat, ada suhufnya Nabi Musa. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Dari semua kitab-kitab itu, yang wajib untuk kita imani, yang wajib untuk kita pelajari dan amalkan, ya, adalah Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab yang lain kita imani, dia kitab dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak ada kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Nah, beda dengan Al-Qur'an. Taib, kemudian wa rusulihi, beriman dengan rasul-rasul Allah. Apa beda antara nabi dan rasul? Setiap nabi belum tentu rasul. Tapi kalau sudah rasul, sudah pasti nabi. Apa perbedaannya? Kalau rasul sudah pasti nabi, tapi kalau nabi belum tentu rasul, karena jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Jenjang kerasulan lebih tinggi daripada jenjang kenabian. Nah, Nabi Adam alaihi salam, beliau nabi tapi bukan rasul, karena rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam. Nabi Khadir alaihi salam, beliau nabi tapi bukan rasul. Beliau nabi tapi bukan rasul. Nabi Daniel, nah, disebut ada Nabi Daniel, beliau nabi tapi bukan rasul. Nah, sementara nabi dan rasul yang disebut di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak. Yang paling utamanya adalah lima ulul azmi. Siapa dia? Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kepada takdir ini jangan kalian sepelekan. Dia iman yang terakhir memang, tapi ternyata iman ini yang paling diantara iman yang banyak manusia yang keliru di dalamnya. Bahkan tercatat dalam sejarah, penyimpangan yang pertama kali terjadi di dalam Islam adalah penyimpangan dalam masalah takdir. Seorang yang berasal dari negeri Basrah, Irak, yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang dia mengatakan al-amru unuf, perkara itu kalau terjadi ya terjadi begitu saja, Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Nah, ini mengingkari ilmunya Allah. Maka dilaporkan oleh dua orang tabi'in yang mulia yang bernama Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman, melapor kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, idza lakita ulaik, kalau kau berjumpa dengan orang tersebut, fa akhbirhum anni bari'um minhum, kabarkan kepada dia aku berlepas diri dari dia, wa annahum bura'um minni, dan bahwa dia berlepas diri dari saya, walladhi nafsu Abdullah bin Umar yahlifu bih, demi yang jiwa Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, law anna li ahadihim misla Uhudin dahaba thumma anfaqahu ma qabilallahu hatta yu'mina bil qadar. Demi yang jiwa Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, andaikan mereka punya emas sebesar gunung Uhud, bayangkan emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan, berapa kilo itu, bukan berapa kilo, berapa ton itu. Gunung Uhud itu ya ketika diukur itu jaraknya 8 kilometer. Nah, dijadikan emas kira-kira berapa itu? Andaikan dia berinfak dengan emas sebesar Uhud, Allah tidak terima sampai dia beriman kepada takdir. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang seperti ini bisa kufur keluar daripada Islam. Siapa orang yang tidak diterima sedekahnya, tidak diterima infaknya, melainkan orang-orang kafir. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allah. Sebutkan tentang iman kepada takdir, kembali orang ini berkata, sodakta, kamu telah benar. Qala fa akhbirni anil ihsan,
Kemudian dia berkata lagi, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Apa itu ihsan? Jadi malaikat Jibril tanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, dari sini ulama menyebutkan tentang marotibuddin, tingkatan-tingkatan agama itu ada tiga. Yang paling rendahnya Islam, pertengahannya iman, paling tingginya ihsan. Jadi yang paling rendahnya apa? Islam. Yang lebih tinggi dari Islam adalah iman. Orang yang berislam belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah pasti Islam. Makanya disebutkan dalam ayat itu kan, ya, orang-orang yang mengatakan qaulatil a'rabu amanna, orang-orang Arab Baduy itu mengatakan kami telah beriman. Kullam tu'minu, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami sudah berislam. Sebab apa? Iman itu derajatnya lebih tinggi. Orang yang sudah beriman sudah pasti berislam, tapi orang yang berislam belum tentu beriman. Kenapa ikhwani fiddin? Karena Islam itu baru zahirnya. Zahirnya mungkin dia bersyahadat, zahirnya mungkin dia sholat, tapi apakah dia beriman dengan sholat itu? Apakah dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Belum tentu. Nah, makanya iman lebih tinggi. Nah, yang lebih tinggi daripada Islam dan iman adalah derajat ihsan. Kenapa derajat ihsan paling tinggi? Perhatikan ikhwani fiddin. Ketika Nabi ditanya apa itu ihsan, kata beliau, anta'budallaha ka'annaka tarah, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak, kalau kamu tidak mampu melihatnya, maka yakinilah Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Ini namanya jenjang muraqabatullah, jenjang merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang yang berada pada jenjang ini, dia bukan sekedar beriman, dia bukan sekedar beribadah, tapi dia beriman, beribadah, dan dia mengusahakan dalam ibadahnya itu betul-betul sempurna dan betul-betul khusyuk dalam ibadahnya. Nah, inilah jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, makanya ihsan itu paling tinggi. Yani dia beribadah, bagaimana dia berada dalam keadaan yang paling bagus dalam ibadah itu. Kalau orang yang sekedar beribadah belum itu. Kalau orang sekedar beribadah belum itu. Tapi kalau dia beribadah dan dia perhatikan ibadah dia dan dia sempurnakan ibadah itu, bagaimana bisa paling baik? Bagaimana bisa paling bagus? Inilah derajat ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Ingat, kata seakan-akan, ka'annaka. Ka'annaka tarah, seakan-akan. Kenapa? Sebab Allah mustahil bisa dilihat di dunia. Nah, makanya seakan-akan saja. Seakan-akan saja. Kalau tak mampu, yakini Allah subhanahu wa ta'ala melihat kamu, mengawasi kamu, memandang kamu, dan selalu memperhatikan gerak-gerik kamu. Nah, inilah derajat ihsan. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum. Setelah itu malaikat Jibril bertanya, qala fa'akhbirni an amaratiha aw fa'akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang kapan kiamat itu tiba. Nah, malaikat Jibril bertanya tentang apa? Tentang kiamat. Faqala, maka Nabi bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari si penanya itu sendiri. Maksudnya beliau, Nabi SAW yang ditanya, dan yang bertanya yaitu malaikat Jibril, sama-sama tidak tahu kapan kiamat itu tiba. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu sa'ah, ilmu tentang kapan kiamat itu tiba, hanya ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yas'alunaka anis sa'ah, mereka bertanya kepadamu tentang kapan kiamat itu tiba, ayyana mursaha, qul, katakan wahai Muhammad, innama ilmuha inda rabbi, sesungguhnya ilmu tentang kapan kiamat itu tiba hanya ada di sisi Tuhanku, la yujalliha liwaktiha illahu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menampakkan kapan kiamat itu tiba kecuali hanya untuk dirinya sendiri. Nabi hanya mengabarkan hari kiamat itu tiba, kapan harinya Nabi tahu, tapi tanggalnya kapan, tahunnya kapan, Nabi tidak tahu. Kalau harinya hari apa? Hari Jumat. Tanggalnya berapa? Wallahu a'lam. Tahunnya berapa? Wallahu a'lam. Nah, makanya tidak boleh kita memprediksi tentang kapan kiamat itu terjadi.
Kapan orang-orang memprediksi kapan kiamat itu terjadi, mirip dengan dukun itu. Nah, sama seperti orang-orang yang berani dengan lancang memperkirakan umur umat Islam. Nah, tersebar itu di internet, katanya umurnya umat Islam itu tidak kurang dari 1500 tahun. Nah, berita hoax itu. Hadith-hadith yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadith-hadith palsu. Hadith-hadith palsu. Tidak benar. Kalau dikatakan umurnya umat Islam cuman apa namanya kurang dari atau sekitar 1500 tahun, mana hadithnya? Nah, sebagian orang terlalu lancang memperkirakan apa namanya menyebutkan hal-hal yang demikian. Nah, itu tidak benar. Taib. Nabi SAW ditanya seperti itu, Nabi tidak tahu. Nah, ketika itu malaikat Jibril tanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tanda kiamat itu. Nah, kalau tanda kiamat Nabi tahu. Nah, maka Nabi bersabda, antalidal amatu rabbataha. Tanda kiamat kalau kamu melihat ada seorang wanita telah melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Para ulama punya beberapa penafsiran tentang makna ini. Ada yang mengatakan seorang budak wanita melahirkan tuannya karena nanti di akhir zaman terjadi perang besar-besaran. Nah, yang disebut dengan Armageddon katanya. Terjadi perang besar-besaran. Nah, sehingga terjadilah penjualan budak-budak. Nah, dulu apa namanya sama seperti zaman dulu ada budak-budak yang diperjualbelikan, di akhir zaman seperti itu nanti katanya. Nah, nanti ada seorang wanita yang membeli budak wanita, ya, dia tidak sangka bahwa itulah ibunya sendiri, sementara dia telah memperbudak dia. Rabbataha. Ada penafsiran yang kedua, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya, maksudnya kata para ulama, di akhir zaman nanti akan terjadi banyak perzinahan di mana-mana. Nah, di akhir zaman tanda kiamat itu tiba ketika terlalu banyak terjadi perzinahan. Ya, sudah merupakan perkara yang tidak aneh lagi ketika orang ada seorang wanita hamil di luar nikah. Tanda kiamat itu. Kiamat sudah hampir tiba. Nah, seperti yang disebutkan oleh Nabi di sini, antalidal amatu rabbataha. Dan ada penafsiran yang ketiga, ya, antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya, maksudnya akan terjadi nanti di akhir zaman uququl walidain. Banyak orang-orang yang durhaka sama orang tuanya. Sampai-sampai dia memperlakukan orang tuanya seperti budaknya sendiri. Dia suruh orang tuanya apa dia perintahkan orang tuanya untuk bersih-bersih rumah, untuk ngepel rumah, untuk diperlakukannya seperti pembantu. Nah, itu tanda kiamat, uququl walidain, durhaka sama orang tua. Baik, itu tentang antalidal amatu rabbataha. Kemudian kata Nabi, wa antaral hufatal uratal alah ria asya'i tatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat ada seseorang yang tidak beralas kaki, ya, tidak punya sandal, al-urah, yang telanjang dada, al-ala, miskin orangnya, ria asya'i, dia dulunya pengembala kambing, ya tatawaluna fil bunyan, tapi mereka berubah drastis sehingga mereka berlomba-lomba membangun apa, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasul mengatakan humul Arab, mereka itulah orang-orang Arab. Nah, orang Arab itu dulu, Pak, dulu orang miskin mereka. Nah, mereka orang miskin. Kadang mereka tidak punya baju, kadang bajunya itu, ya, kadang cuma dua helai saja, satu untuk sarungan, satu untuk apa? Untuk di bagian dadanya saja. Subhanallah. Seiring dengan perkembangan zaman, lihat orang-orang Arab sekarang, luar biasa. Dan betul seperti yang disabdakan oleh Nabi, ya tatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, dan itu merupakan bukti dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, Ustaz, berarti tidak boleh meninggikan bangunan? Bukan maknanya seperti itu. Ini Nabi menyebutkan itu tanda kiamat. Tidak semua tanda kiamat itu tercela. Tidak semua tanda kiamat itu tercela. Ada tanda kiamat yang tercela memang, seperti maraknya terjadi perzinahan, makan riba, ini tercela. Ada juga yang tidak tercela. Ada juga yang tidak tercela. Disebut oleh Nabi SAW. Di antaranya ini. Nah, kalau meninggikan bangunan, kalau ada hajat, bukan hal yang tercela. Iya.
Makanya di pemerintah Arab Saudi misalnya, mereka membangun apa namanya bangunan-bangunan yang tinggi di sekitar Ka'bah untuk melayani jamaah, ya kan? Untuk memudahkan jamaah yang umrah ataupun haji. Nah, ini tidak ada masalah. Nah, tetapi mereka yang membangun apa namanya yang meninggikan bangunan bukan untuk pelayanan kepada jamaah, hanya untuk berbangga-bangga. Nah, ini yang tercela. Ya tatawaluna fil bunyan. Baik. Maka Nabi menyebutkan tanda kiamat ini. Nah, sebenarnya tanda kiamat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bukan tanda-tanda besar kiamat. Nah, kalau tanda-tanda besar kiamat itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tanda kiamat besar itu. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi. Yang pertama munculnya Imam Mahdi. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tanda kiamat pertama, tanda besar kiamat yang pertama adalah khurujud dajjal. Ada yang mengatakan khurujud dajjal, keluarnya dajjal. Ada yang mengatakan munculnya Imam Mahdi. Nah, sebagian ulama mengatakan dan menegaskan bahwa tanda kiamat besar yang pertama adalah keluarnya Imam Mahdi. Baru setelahnya menyusul keluarnya dajjal. Dan setelah keluar dajjal, turun Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh dajjal. Setelah Nabi Isa turun membunuh dajjal, selesai dajjal, baru keluar Ya'juj dan Ma'juj. Nah, ini tanda kiamat yang keempat. Nah, itu tidak disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Nah, kemudian berentetan setelahnya itu terjadi sampai pada akhirnya apa namanya? Matahari terbit dari arah barat. Kemudian keluarnya dabah, binatang melata yang mampu berbicara kepada manusia, yang menandakan, yang menandai manusia ini kafir, ini muslim. Kemudian akan apa namanya keluar api dari pedalaman kota Aden, yang dia akan menggiring manusia ke tempat perkumpulannya. Kemudian akan dikirimkan angin yang lembut, kemudian tidaklah mengenai angin tersebut orang yang beriman, bahkan yang di dalam hatinya terdapat iman walau hanya sebesar biji sawi, kecuali pasti dia akan wafat. Kemudian tegaklah kiamat. Nah, ini ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian setelah Nabi SAW mengabarkan tanda kiamat, qala thumman talak, akhirnya orang itu pun pergi. Falabistu maliya, maka kami pun terdiam dalam waktu yang lama. Thumma qala li, lalu Nabi SAW bersabda kepada saya. Kepada siapa? Kepada Umar. Kata Rasulullah kepada Umar, ya Umar, wahai Umar, atadri man sa'il, tahu enggak kamu siapa yang bertanya tadi? Rupanya dari tadi sahabat ini masih menendam pertanyaan. Ini siapa orang ini? Aneh betul dia. Datang-datang langsung bertanya, kami enggak kenal dia. Kemudian dia sok tahu, seakan-akan mengatakan, oh saya telah benar. Ini kan pertanyaan mau ngetes ini. Siapa orang ini? Nah, maka Rasul tanya kepada Umar, wahai Umar, tahu enggak siapa yang bertanya itu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Umar, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, ini adab. Orang kalau tidak tahu maka berkata apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, kalau Nabi masih hidup maka mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ketika Nabi sudah meninggal maka manusia mengatakan Allahu a'lam. Nah, jadi kalau memang tidak tahu katakan Allahu a'lam, jangan sok tahu. Katakan la adri, saya tidak tahu. Nah, kata ulama, la adri nisful ilm, ucapan saya tidak tahu itu seperdua ilmu. Nah, sebab kalau dia mengaku sok tahu, ini jahilnya kuadrat nanti. Makanya jahil, jahlun itu kata ulama ada jahlun basit, ada jahil ringan, itu yang tidak tahu. Ada jahlun murakab, jahil kuadrat pangkat 2. Dia jahil, dia pun tidak tahu bahwa dirinya jahil. Itu orang yang sok tahu. Nah, makanya kata para ulama, ta'allam la adri. Iya. Hendaknya kamu belajar untuk mengatakan saya tidak tahu. Kenapa? Fa innaka in qulta la adri, karena kalau kamu mengatakan la adri allamuka hatta tadri, maka orang-orang akan mengajari kamu sampai kamu tahu. Nah, wa in kunta adri wa in qulta adri, kalau kamu berkata saya tahu dan sok tahu, na'am sa'aluka hatta la tadri, maka manusia akan bertanya kepada kamu dan terus bertanya kepada kamu sampai kamu tidak tahu. Nah, itu ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Maka lihat para sahabat, mereka enggak tahu, mereka katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu jibril.
Setelah malaikat Jibril, baru tahu para sahabat, ternyata Jibril yang tanya tadi. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, dia mengajarkan kepada kalian tentang perkara agama kalian. Nah, dari hadis ini ya, para ulama mengatakan ini hadis Jibril ini mencakup seluruh perkara agama. Kenapa? Nabi sendiri yang bilang, atakum yu'allimukum amrodinikum, dia datang kepada kalian, mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Berarti mulai dari Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat, itulah Islam secara keseluruhan. Orang kalau mau belajar Islam, Pak, tidak keluar dari sini. Betul tidak? Tidak keluar dari sini. Ya, mau belajar fikih, maka dia pelajari tentang rukun Islam. Mau belajar akidah, maka dia akan pelajari tentang 6 rukun iman. Mau belajar apa saja, kembalinya kepada hadis ini. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum. Makanya hadis ini adalah hadis yang sangat agung, hadis yang mencakup seluruh perkara agama. Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selesai hadis yang kedua. Baik, satu hadis lagi. Bisa ya? Satu hadis lagi, ringkas saja hadisnya. Dan sudah tercakup sebenarnya dalam hadis hadis yang kedua tadi. Baik, kita baca hadis yang ketiga. Al hadithus thalis, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Umar, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajji wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, ini terkait dengan biografi para sahabat. Kami tidak sempat membacakannya ya, karena mengingat waktu dan kita mengejar hadis arba'in ini. Nah, maka kita lewatkan biografi tentang para sahabat. Mungkin kalau di lain kesempatan kita akan sebut sedikit tentang biografinya. Baik, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar, ini anaknya siapa? Anaknya Umar bin Khattab. Iya, seorang sahabat yang sangat terkenal berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau minal mukthirin, termasuk dari orang atau sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Ada 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Disingkat oleh Imam Suyuti dalam 2 bait syair. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, Yali bin Umar, wa Anasun, wal Habru kal Khudri, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7 orang sahabat. Ranking pertama Abu Hurairah. Ranking pertama ini. Makanya Abu Hurairah itu dikatakan ahfadhus sahabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ranking kedua sahabat Abdullah bin Umar. Nah, ini hadis yang kita bacakan riwayatnya ini. Abdullah bin Umar beliau ranking kedua yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Kemudian sahabat Anas bin Malik, khadimun Nabi SAW, pembantunya Nabi. Kemudian Habrul Ummah, sahabat Abdullah bin Abbas. Kal Khudri, maksudnya Abu Sa'id Al Khudri. Wa Jabirun, sahabat Jabir bin Abdullah. Wa zaujatun Nabi, maksudnya istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Baik, Rasulullah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 fondasi, 5 dasar. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, Islam punya 2 makna. Islam bermakna umum dan Islam bermakna khusus. Islam bermakna umum, apa maknanya? Sudah pernah kita hafalkan dulu. Al-Islamu huwal istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah kamu berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya, tunduk kepadanya dengan mentaatinya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam maknanya secara umum. Adapun Islam secara khusus maknanya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Islam secara khusus. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di zaman kita sekarang ini Islam itulah syariatnya Nabi yang dibawa oleh Nabi. Nah, siapa yang tidak beriman kepada Nabi, maka dia bukan muslim.
Makanya Rasulullah tegas mengatakan, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la yasma'u bi, tidaklah mendengar aku diutus, ahadun min hadihil ummah, seorang pun dari umat ini, Yahudiyun wala Nasrani, entah dia dari kalangan Yahudi atau dari kalangan Nasrani. Summa lam yu'min billadhi ursiltu bih, lalu dia tak beriman dengan apa yang aku bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia akan menjadi penduduk api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah ini ikhwani fillah, inilah Islam yang dibawa oleh Nabi, inilah Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang menebarkan rahmat untuk siapa? Semesta alam, bukan hanya untuk Nusantara saja. Makanya tidak ada namanya Islam Nusantara itu. Ya, Nabi SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semesta alam, bukan hanya untuk Nusantara saja. Nah ini Islam Nusantara ini untuk apa? Untuk mengelabui manusia supaya berpaling dari Islam yang sesungguhnya. Itu maksud mereka. Nah makanya ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, mereka sangat anti dengan Arab. Orang-orang yang seperti ini, mereka tidak mau, jangan terlalu ke Arab-Araban lah, kata mereka. Subhanallah, mereka lupa nabinya orang Arab, kiblatnya ke Arab, bahasa Quran, hadis bahasa Arab, bukan bahasa Nusantara. Nah, jadi tidak mungkin bisa dilepaskan Islam itu dari Arab, ya, tidak mungkin. Nah, mereka ingin apa namanya, menjauhkan manusia dari Islam yang sesungguhnya. Islam itu dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta. Tidak ada itu Islam Nusantara. Baik. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima pondasi, lima dasar. Inilah lima rukun Islam. Apa itu? Syahadati an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah harus kita imani rukunnya, syaratnya. Rukun syahadat ada berapa? Rukun syahadat la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu, penafian, penolakan, tidak ada yang berhak disembah. Kemudian al-isbat, penetapan, illallah, bahwa yang satu-satunya disembah, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa? Syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? Sembilan. Sudah kita hafalkan dulu kan? Nah, diringkas oleh para ulama dalam bait syair. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa qiyadin wal qabulilaha wa zida saminuhal kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai qada uliha. Ilmu, yakin, ikhlas, kejujuran, ya, mahabbah, kecintaan, wa qiyadin, ketundukan, wal qabul, menerima, ditambah yang kedelapan apa? Kufur kepada togut. Yang kesembilan apa? Yang kesembilan an-nutqu bih, mengucapkannya. Kalau tidak diucapkan, hanya sekedar diyakini, tidak sah. Itulah sembilan syarat la ilaha illallah. Harus paham ini. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Apa makna la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Harus ada itu kata yang berhak disembah. Tidak cukup kita katakan tiada sesembahan kecuali Allah. Tidak cukup. Tidak cukup kita katakan la ilaha illallah artinya tiada Tuhan kecuali Allah. Tidak cukup. Yang benar apa? Tiada Tuhan, kalau mau dikatakan Tuhan, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Jadi kata yang berhak diibadahi atau yang berhak disembah itu harus ada itu. Dari arti kalimat la ilaha illallah. Baik. Wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi Muhammad utusan Allah tidak diterima, tidak sah kecuali kita mengimani empat hal. Kecuali kita mengimani empat hal. Apa itu? Ta'atuhu fima amar, mentaati beliau terhadap apa yang diperintahkannya. Kemudian yang kedua, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau kecam. Tasdiquhu fima amar. Taib. Tadi yang pertama membenarkan apa yang beliau ucapkan, yang kedua ta'atuhu fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, yang ketiga wajtinabu ma naha anhu wa zajar, ya, menjauhi segala yang beliau larang dan beliau kecam, dan yang keempat
wa alla yu'badallahu illa bima syara. Kita tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi. Nah, empat perkara tadi, hafalkan baik-baik itu. Baik, kemudian wa iqamis shalah, menegakkan salat. Perhatikan, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Dalam banyak ayat dan hadis selalu disebutkan iqamah ini. Iqamah, menegakkan. Dalam bahasa Quran, wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat. Kenapa ikhwani fiddin? Karena salat itu bukan sekedar salat. Kalau sekedar salat masih diancam dalam Quran. Apa ayatnya? Apa ayatnya orang yang mengancam salat? Fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Yang salat aja masih celaka, apalagi yang enggak salat. Nah, kenapa? Kenapa dia salat celaka? Karena dia salat tidak iqamatus shalah. Orang itu bukan dituntut sekedar salat, tapi bagaimana dia menegakkan salat. Bagaimana cara dia menegakkan salat? Penuhi rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, wajib-wajib salat, dia sempurnakan dengan menjalankan sunnah-sunnah di dalam salat. Itulah cara salat yang benar. Makanya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Baik, salat ada dua maknanya. Makna secara bahasa dan makna secara istilah. Secara bahasa salat artinya doa. Secara istilah salat artinya at-ta'abbudu lillah, beribadah kepada Allah bi aqwalin wa af'alin ma'lumatin, dengan ucapan dan perbuatan yang dimaklumi. Muftatahatan bit takbir, dibuka dengan takbiratul ihram, muhtatamatan bit taslim, dan ditutup dengan salam, ma'an niyah, disertai dengan niat. Itu salat. Baik, kemudian wal hajj, dan rukun Islam yang keempat adalah haji. Yang kelima, puasa di bulan Ramadan. Ada yang salah? Ada yang salah? Yang mana dulu? Haji atau puasa? Haji dulu atau puasa? Puasa dulu baru haji ya? Tapi dalam hadis dikatakan haji dulu baru puasa. Yang mana yang benar? Puasa dulu baru haji atau haji dulu baru puasa? Dua-duanya benar. Dua-duanya apa? Benar. Kenapa? Karena disebutkan dalam dua hadis riwayat yang berbeda. Makanya ulama beda pendapat. Puasa itu rukun Islam keempat atau kelima? Haji itu rukun Islam keempat atau kelima? Ini perbedaan para ulama ya. Dan insya Allah tidak bermasalah. Al-amru fihi wasi', perkaranya luas. Mau dikatakan puasa rukun keempat boleh, mau dikatakan puasa rukun kelima boleh. Yang penting sama-sama rukun Islam. Nah, yang sesat itu kalau dikatakan haji bukan rukun Islam, puasa bukan rukun Islam, itu sesat itu. Tapi kalau masih rukun Islam, itu yang benar. Taib, haji itu apa artinya ikhwani fiddin? Haji secara bahasa artinya al-qasdu, bermaksud. Saya berhaji artinya saya bermaksud. Adapun haji secara istilah adalah at-ta'abbadulillah, beribadah kepada Allah biqasdil ka'bah wal masyair, dengan bermaksud menuju Ka'bah dan Masyairil Haram. Itu tempat-tempat yang dimuliakan, yang kita melakukan ibadah haji ke tempat-tempat itu. Di Arafah, di Mina, di Musdalifah, dan tempat-tempat yang lainnya. Nah, li'ada'il manasik. Untuk apa? Untuk menunaikan manasik ritual haji. Ala maja'a bihi kitabullahi azza wa jal wa sunnatu rasulih. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan haji nanti diwajibkan oleh Allah bagi yang mampu. Makanya dalam Quran dikatakan apa? Walillahi alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan milik Allah kewajiban bagi manusia untuk haji ke Baitullah, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Yang terakhir, wasaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Apa itu puasa? As-saum secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Secara istilah at-ta'abbudulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bil imsaki anil akli wasyurbi wal jima'i wasairil mufattirat, dengan menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan semua yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ma'an niyah, disertai dengan niat. Itulah puasa. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka selesai sudah
apa namanya hadis yang ketiga ini, kata beliau, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik, insyaallah taala kita akan lanjut ba'da subuh ya, dan persiapkan hafalan kita sampai hadis yang ketiga. Nah, wajib semua hafal ya. Sampai hadis keberapa? Sampai hadis ketiga. Nah, hafalkan memang malam ini. Ya kan? Hafalkan memang malam ini hadis pertama, hadis kedua, dan ini hadis ketiga, insyaallah setor subuh nanti. Insyaallah ya. Nah, insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Kita cukupkan ikhwani fiddin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.